Polres Jembrana menyita ratusan liter minuman keras jenis arak Bali. Sebagian besar miras ini diamankan dari pelabuhan Gilimanuk. Dalam operasi cipta kondisi serangkaian menyambut bulan suci Ramadan, Polres Jembrana berhasil menyita sekitar 980 liter miras jenis arak. Minuman beralkohol ini dikemas dalam botol air mineral dan jerigen. Dalam operasi yang berlangsung satu bulan, selain disita dari beberapa warung dan pengepul, miras jenis arak ini paling banyak ditemukan di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Menurut pengakuan para tersangka, rencananya miras tersebut akan dibawa ke Pulau Jawa sebagai oleh-oleh. Kapolres Jembrana AKBP Joni Widodo menegaskan, mendekati hari lebaran ini, pihaknya akan lebih mengintensifkan pemeriksaan terhadap kendaraan yang akan menyeberang ke pelabuhan Ketapang. Kita terus lakukan, jadi ini berkelanjutan. Makanya anggota kami, terutama yang di Pelabuhan Gilimanuk, dan nanti juga di Polsek-Polsek, kita tetap melaksanakan kegiatan intens, melaksanakan pemeriksaan, baik itu kendaraan, barang, maupun orang. Gitu. Selain menyita ratusan liter arak, petugas juga menindak para tersangka sebanyak 24 tersangka. Mereka dijerat dengan tindak pidana ringan, pasal 18 ayat 1 dan pasal 10 ayat 1 Perda Provinsi Bali tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol di Provinsi Bali. Rencananya barang bukti miras ini akan dimusnahkan di Polda Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.